Oke guys, welcome back to Marshmallow. Balik lagi bersama gua, Elo. Nah, di konten kali ini sesuai janji gua bakalan mainin di bagian supremasi guys. Seperti apa keseruannya ketika kita memakai hero-hero yang mahal kayak Lubu ini ya. Kita bakalan lihat seperti apa. Dan sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa ditekan tombol like dan juga subscribe-nya guys, agar channel ini lebih berkembang lagi. Oke. Nah, sebelumnya itu kalian sudah lihat ya bahwa gua ada review akun dia, si Bro Ruby, juga ada gua nyobain di bagian penantang seperti apa keseruannya dan juga musuh-musuh yang terkena mental seperti apa. Dan sekarang saatnya kita cobain di bagian supremasi, guys. Karena di supremasi ini juga masih peringkat emas bintang 1 ya. Kita bakalan cobain main beberapa game dan ngeliatin ke kalian seperti apa ketika Lubu beraksi dan menjadi gila, guys. Oke, okay, let's go. Di sini kita bakalan coba cari tim dulu dan kita bikin tim ya. Bikin tim, membentuk nih perjuangan supremasi dan langsung kita undang ya. Kita bakalan undang dulu beberapa anak guild ya. Anak guild yang sudah lumayan berpengalaman gitu di bagian supremasi. Dan kita bakalan tunggu ketika timnya sudah penuh. Let's go. Oke, sekarang kita sudah dapet tim ya. Dan kita langsung aja masuk ke bagian perjuangan supremasi. Let's go. Dan langsung cari lawan nih guys. Seperti apa nanti lawannya ketika ketemu Lubu ya. Kayak kita ya, karakternya gitu. Seperti apa nanti mereka. Kita bakalan lihat nih. Oke, sudah musuhnya sudah ketemu nih. S2, S29, dan juga 12. Kita seperti biasa langsung pakai Lubu ya. Dan letternya kita pakai Goja aja kali ya. Kita bakalan cobain semua hero-hero yang top up nih guys. Let's go. Seperti biasa si nicknya yang ini dia pakai Xiao Qiao, Da Qiao ya, sama Yuan Shao. Dan ada Cao Ren dicampur dengan Zhao Yun. Oke, kita bakalan lihat ya. Bersiap. Oh, dia ganti lagi. Oke, I see. Wah, ini memang supremasi ya. Jadi bukan tergantung di mekanik kalian doang. Terus yang pertama itu adalah kerjasama tim di sini guys. Nah, kira-kira mereka bakalan kena mental nggak ya ini ya? Ketika ketemu Lubu ya, kayak tantangan gitu kan, ada yang kena mental gitu loh. Nah, kalau yang ini gue nggak tahu deh. Dia bakalan kena mental atau nggak? Come on, man. Oke, kita mundur dulu. Oke, kita nge-heal dulu, guys. Kita berkurungan. Hoho. God damn. Mampus, ngeprim dah lah HP lu tuh. Mampus lu. Mampus. Mati kita. Aduh, gila, seru banget, guys. Ini HP orang sih bisa nge-frame sih. Bisa nge-frame. Kalau misalnya lihat kita kayak gitu ya, langsung ya. Kena mental sih, sumpah. Ini wajar sih kalau misalnya orang pada gak mau gitu. Misalnya ketemu kayak Lubu gitu ya. Oke, kita jangan biarkan dulu nih. Ih, nyalangin aja itu bendera, anjir. Anjir. Sumpah ini kena mental sih musuhnya sih. Wah, edan, cok.
Gila nggak tuh? Bentar, mereka nih pada ngulur doang ini. Wuhuu! Manteng. Ntar gue ngambil ngeheal dulu nih. Tombol heal dulu. Biasa guys, biasa. Wuhuu! Gila, cakep parah sih ini. Anjir lah, Lubu. Anak Dajjal, Lubu. Lubu. Anjir lah. Wah, edan sih. Oke, kita bakalan cobain satu gameplay lagi nih, guys. Dan kita bakalan lihat seperti apa keseruannya make Lubu untuk di bagian supremasi. Dan langsung ketemu dari server 9 ya. Wah, ini sultan semua nih. Ini sultan, guys. Waduh, nggak adil dong kalau misalnya dia udah pakai hero yang kayak gitu ya, udah nggak adil sebenarnya, guys. Karena Sun Sanxi yang ketemunya, coy. Ketemunya Sun Sanxi yang, guys. Ini agak berat sih. Tapi kita bakalan coba lihat ya. Biasanya kayak kalau misalnya kayak adu mekanik gitu, gua nggak terlalu menang dengan player-player tertentu. Nah, kita bakalan lihat ya di sini. Kalah menang ya udah biasa ya. Tapi yang jelas kita ambil keseruannya aja, guys. Kita lawan Sultan dari S9. Wehey. Dia nggak ada cauren sih. Biasanya cauren itu yang agak nyebelin sebenarnya. Ih, mereka kabur-kaburan dong. Si anjir, bajigur, bajigur. Ih, mereka keroyokan, guys. Mantap. Aha! Kalah tim. Gojanya emang nyebelin sih. Gojanya emang nyebelin, tapi kita ada Lubu, guys. Ayo, 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 semangat, yuk, semangat. Ngeframe ngeframe dah tuh HP lu, ngeframe ngeframe dah tuh. Ya malah HP gua yang ngeframe. Si anak Dajjal emang. Ayo ayo ayo, mantap mantap. Mantap timku, mantap timku. Mantap bosku. Ambil, woi ngeheal woi, goblok. Ngeheal. Ih, bukannya ambil ambil yang ngeheal, malah ngambil yang gituan lagi. Anak Dajjal emang. Ih. Wah, gak mati, cok. Waduh, tim gue mana sih? Kayaknya kagak di koper-koper kayak gitu ya. Udah seru-seru kayak gitu. Aduh, run itunya, runnya ambil. Aduh. Come on, man. Gregetan gitu loh. Kita udah maju-maju gitu, guys. Malah modar. Mereka tuh sedikit lagi nih, gua maju ya, abis tuh mereka tuh. Yakin gua. Nih ya, kayak gua maju nih langsung nih. Nah, ini nih, abis nih mereka nih. Percaya deh sama gua. Tuh, habis gak? Habis gak? Satu lagi dong. Mantep gak, guys? Ih, mereka sama-sama dapet ini lagi. Ntar kita kurung dulu.
Gila. Aduh, tim gue mana sih? Tim gue mana sih? Anjir, takut banget mati, cok. Astaga. Astaga. Ya udahlah, kita memang kalah mekanik di sini ya. Ya malah mundur dia. Astaga, kabur dong. Astaga, dasar anak dajjal itu orang ya. Kabur dia, guys. Kabur. Ih, udah di cover lubu loh padahal. Ya udahlah ya. Udahlah, berarti game kali ini kita nggak memenangkan pertarungan, guys. Aduh. Aduh, berat, berat, berat. Agak berat ini, guys. Ih, nggak kabur dia. Lah, gua kira kabur tadi, cok. Walah, gua kira kabur dia. Ternyata nggak kabur ya. Oke, sisa waktu 20 detik lagi sih. Nah, masalahnya mereka ini bisa tahan nggak ya? Oke, ternyata cuma DC, guys. Oke, oke, kita tahanin aja, guys. Tahanin aja. Menang, menang. Kalah, cok. Kalah, kita kalah. Tipis, padahal udah bisa comeback ya. Tadi ada yang DC soalnya, guys. Oke. Aduh, ini seru sih. Ya, pasti kita MVP karena sakit banget itu. Aduh, aduh. Gila. Tetap naik sih kita ya. Tetap poinnya naik loh. Kalau misalnya kalah. Jadi, nggak tentu menang atau kalah. Kita tetap main. Tuh, kan anak dajjal tuh. Dia langsung keluar dari tim. Tuh. Karena dia DC, guys. Dia DC tadi. Oke. Aduh, seperti itulah gameplay dari Supremasi ya. Jadi, yang menentukan kalian menang atau tidak. Ini anak dajjalnya nih. Ini keluar tadi nih. Jadi yang menentukan kalian menang atau tidak di bagian supremasi itu bukan hanya hero aja, tapi balik lagi ke dalam timnya. Apakah bisa nge-support kalian ketika kalian sudah maju baki lubu itu? Yang belakang tuh kayak gimana? Kayak supportnya lah ke kita itu kayak gimana? Nah tadi yang nicknya yang keluar tadi itu kayak dajjal itu mainnya, guys. Ya udahlah ya. Yang penting kalian sudah lihat gameplay dari supremasi itu kayak gimana. Memang kalau gue secara mekanik gue nggak terlalu bagus-bagus amat ya. Gue akuin. Sehingga kalau misalnya nggak ketemu orang-orang yang bisa gendong gue, ya agak berat juga walaupun gue sudah pakai lubu gitu ya. Jadi ya gue akuin untuk gameplaynya juga seru ya. Untuk lubu sendiri apalagi kalau misalnya sudah berubah menjadi demon itu kayak momok banget bagi player-player tertentu ya. Ketika udah lihat lubu itu langsung kena mental cuy, beberapa. Ada yang tetap maju, tapi ada yang nggak mau maju gitu loh. Karena kena mental, kayak gitu. Dan kurang lebih itu aja buat konten mengenai perjuangan supremasi untuk lubu gameplay. Gimana menurut kalian? Bagus atau nggak tuh? Komen di bawah ya, oke? Dan ya, kurang lebih itu aja. Jangan lupa di like, komen, share, dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye, ciao!